Sobat MiTV UI, kembali lagi di program Mozaik MiTV UI. Nah, Sobat MiTV UI, tahu nggak sekarang saya lagi ada di mana? Sekarang saya lagi ada di Engpark FTUI. Nah, pada tema kali ini saya akan membahas tentang inovasi yang dikembangkan oleh Tim Pusat Riset Energi Terbarukan FTUI. Nah, sebenarnya inovasi apa sih yang sedang dikembangkan itu? Nah, daripada bingung, sekarang kita tanya langsung aja yuk ke narasumbernya. Halo, selamat pagi Pak dan teman-teman. Ya, selamat pagi Mbak. Perkenalkan saya Cecil. Ya, sebelumnya Bapak dan teman-teman boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu sekaligus menyapa Sobat MiTV UI semuanya. Okay. Ya, saya Eko Adi Setiawan, dosen teknik elektro Trek FTUI. Lalu ini ada saudara Ajo, peneliti di Trek. Ini saudara Andi, juga peneliti di Trek FTUI. Oke, ini jadi dari Tim Pusat Energi Terbarukan FTUI ya, betul, Pak? Betul. Oke, nah biar lebih konsen nih, saya boleh ya ngomong berdua sama Pak Eko dulu. Ya, nanti akan ngobrol sama teman-teman juga. Oke. Nah, saya dengar Bapak dan tim ini lagi mengembangkan inovasi yang namanya Rumah Dual Power ya, Pak? Iya. Nah, sebelumnya boleh dijelaskan nggak Pak, apa sih rumah dual power itu dan alasannya kenapa mengembangkan inovasi ini? Ya, jadi alasannya atau apa itu dual power, bahwa di satu rumah ini kita menggunakan dua buah jenis listrik. Yang pertama listrik arus bolak-balik yang biasa kita gunakan, yang kedua adalah listrik arus arah atau direct current yang berasal dari energi matahari. Nah, inilah sebenarnya dasar filosofinya dibangun rumah ini adalah bagaimana memanfaatkan energi matahari yang kita terima setiap harinya dari pagi sampai dengan sore hari, sehingga penggunaan energi matahari bisa lebih optimal dan efisien. Ya. Jadi rumah dual power ini tuh emang dilihat dikembangkan berdasarkan iklim negara kita yang tropis ya Pak. Jadi kita bisa memaksimalkan sumber daya alam matahari semaksimal mungkin. Betul. Ya. Oke Pak, nanti mau ngobrol lebih lanjut tentang rumah dual power ini boleh ya Pak? Boleh. Nah, untuk Sobat MiTV UI yang masih penasaran tentang rumah dual power ini, saksikan terus di episode Mozaik selanjutnya. Sampai jumpa! DC on ini adalah DC-DC converter yang berguna untuk menaikkan tegangan dari 48 volt dari baterai ke 230 sampai 270 volt DC.